Viral beredar di media sosial X sebuah rekaman yang bocor menampilkan penampakan dari kediaman pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Cesare setelah baru-baru ini mendapat serangan pesawat nirawak milik Hizbullah. Terlihat dalam rekaman yang beredar menunjukkan efek benturan yang presisi pada jendela kamar tidur sang Perdana Menteri yang dilindungi kaca anti peluru berlapis. Beberapa pohon yang berjajar di teras itu juga terlihat patah dan sebagian dinding yang hitam terbakar sebagai dampak dari ledakan drone. Serangan yang dianggap sepele oleh pihak Israel ini kembali menegaskan bahwa sesungguhnya Hizbullah memiliki kemampuan untuk menjangkau titik-titik strategis yang selama ini disebut aman terlindungi dari bahaya serangan apapun.